mudik ramah anak dengan bis, dengan kapal laut, dengan kendaraan roda dua, atau dengan alat transportasi apapun yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah dahulukan kebutuhan anak-anak. Tidak berdesak-desakan. Sering beristirahat ketika anak sudah rewel. Dan yang kedua, anak harus selalu berada dalam pengawasan orang tua. Karena penting agar mudik kita tetap nyaman dan menyenangkan. Ketika sampai di lokasi, anak-anak kita sehat. Mudik ramah anak, mudik yang menyenangkan untuk anak Indonesia. Terima kasih. Mudik ramah.